Hi friends, back with me again in Hello Sanja YouTube channel. Hari ini aku mau exercise. Walaupun sebelumnya aku pernah bahas mengenai jaga kesehatan, kebugaran semuanya hari ini, tapi aku mau exercise dengan salah satu instruktur aku, yaitu Mas Ibnu. Halo, apa kabar? Baik Mas Sanja. Aku ada dua instruktur sebetulnya. Dua ya, sombong banget ya. Tapi emang saya tuh orang yang gak suka olahraga, jujur. Males banget kalau suruh nge-gym, apalagi dengan angkat-angkat beban sebanyak ini sendiri, nggak ada sharing partner, I don't like it. Jadi emang aku selalu ada sharing partner yang nyaman, cocok, dan tentunya seru. Dan ini kali emang sama Ibnu seru banget nih. Ibnu, kita mau latihan apa nih hari ini? Jadi hari ini kita rencananya mau latihan sedikit kardiovaskular, tapi fokusnya tuh kepada chest dan arms. Nah, saya juga kasih hari ini chest and arms, karena biasanya minggu pertama ke workout tuh selalu chest day. Jadi hari ini untuk dengan targetnya Kak Sanjay juga, kita bakal workout chest. Nanti ada apps juga? Ada apps juga. Aduh. Kayaknya aku akan dianiaya lu hari ini. Yang pasti ya dianiaya ya. Setiap hari harus apps. Itu tuh sedihnya tuh, setiap hari harus apps. Kalau mau punya perut yang six packs. Walaupun nggak tahu sih kapan bisa six packs ya. Yang pertama itu kan saya kasih warm up ya, itu penting banget supaya kita naikin heart rate, jadi blood flow-nya itu lebih lancar ke badan, dan itu juga bikin workout lebih efisien dan lebih kuat. Nah, yang pertama itu kita tadi warm up dengan jumping jacks. Nah, jumping jacks itu bisa 15 repetisi, itu bagus untuk memicu heart rate, dan keduanya itu naik ke high knees ya. Ini situ supaya Kak Sanjay udah sweat dan bodinya itu ready untuk workout. Seperti mobil juga, kita perlu panasin mobil kan untuk jalannya lebih lancar, sama juga kayak human body itu sama. Yang ketiga itu squat, karena kaki itu bagian fondasi yang harus memang dilatih dan itu penting. Jadi itu yang tiga warm up di awal, dan juga tadi di join dengan side itu ya, side apa namanya, lunges. Lalu ke situ kita pergi first exercise chest, bench press. Yes. Nah, tadi kita 15 kali juga ya? 15 kali juga. Nah, harusnya 3 repetitif ya? 3 repetitif. Masing-masing harusnya 3 repetitif minimum kan? Minimum ya? Ya. Dan di Kak Sanjay udah lumayan berat weightnya. Nah, kenapa? Karena targetnya Kak Sanjay untuk bulking sedikit nih. Jadi kalau memang kita mau add mass, kita berat bebannya itu harus ditambahin juga, supaya nanti body muscle-nya itu udah sesuai. Makin dianiaya saya kayaknya. Next-nya nih kayaknya udah tahu dia gue kuat. Habis itu tadi kita langsung ke sana kan, ke belakang kan? Iya. Itu nah, apa aja? Ada 3 atau 4 tadi ya kayaknya ya? Iya. Exercise kedua itu tadi Kak Sanjay seated incline cable press. Nah, kenapa dia incline? Karena kalau ini lurus, incline itu tempat duduknya naik sedikit. Nah, kalau incline itu posisi begini berarti fokusnya upper chest ya, Kak ya? This is bad. Yeah. I need to increase this. To full the upper chest ya? Aku jelek banget ininya, parah. Iya. Yeah. Parah. Jadi, karena biasa... Nggak tahu, susah banget loh ini. Kenapa ya? Itu takes time ya untuk nge-feel ini ya kayak. Sangat. Ya udah kan pakai baju jadi truk gitu jatuhnya. Iya. Di sini bagus gitu. Enggak tahu deh. Dan saya suka kasih Kak Sanjay the cable, karena kenapa? Balancing-nya satu lebih enak, dan dua motion gerakannya itu kita harus balance. Jadi benar-benar balance kiri sama kanan, sama ketika naik gitu ya. 8 squeeze. Good. 9 push. Let's go. Yeah, lagi. 1 push. 2. Itu yang pertama tadi kan. Terus the next one after that? After that itu kita langsung pergi tadi, ke yang depan. Backfly. Ya, kabel backfly. Kak Sanjay suka ya, personal favorite ya yang itu ya? Yes. Yeah. Karena emang nggak tahu sih. Number one buat tangan aku aman. Yeah. Karena ini kan aku suka worried sama tangan ya, karena kemarin habis accident kan. Yeah. Itu aman, terus aku merasa di sini dapat aja sih. Dapat di sini ya. Dapat di sini. Terus kalau di chest-nya kan? Iya, jadi kayak line up-nya ya? Kena, middle line-nya kena, betul. Iya. Last exercise kita tuh 2 chest. Nah, maksudnya 4 total. Yang 2 terakhir itu kita pergi ke cable dips ya, Kak ya. Oh ya, untuk line. Jadi badan ke depan sedikit,
cable dip supaya lower chest-nya itu kena juga. Nah, jadi ada middle chest, upper chest, sama lower chest ya kak ya. Nah, yang Kak Sanjay suka di lower chest atau agak berat ya? Yang main di ini. Agak berat tapi bagus ya buat lain di sini ya. Balik lagi pakai baju jadi keren. Ya. Nah itu no pain, no gain. Habis itu setelah chest nih udah kelar, kita langsung pergi ke abs. Nah, kenapa abs itu sangat itu paling susah, paling capek, paling menyebalkan. Dan paling sakit sebetulnya, tapi harus sih, itu harus banget. Dan itu setiap aku exercise sama dia, secapek apapun, abs nggak boleh nggak. Terserah, no matter what, ending itu harus abs, dan nggak cuma 15, 30, 40 kali, no. Berapa repetasi dengan beberapa gerakan yang I have to do it all. Ya, sampai failure ya, Kak ya? Sampai cukup, tetap dia nggak mau tahu. No, one more. Tapi that's me, I have to be pushed. Yeah. Kalau aku nggak dipush, aku orang yang malas banget. Jujur, aku nggak suka exercise. The only exercise aku suka itu swimming. Tapi kan kondisi begini juga nggak bisa swimming. Dan dengan adanya dia, ya udah mau nggak mau, pasrah. Dan follow. Follow ya. Jadi, Kak, kalau abs itu dia kayak love-hate relationship berarti ya? Banget. Suka, tapi malas, tapi harus. Harus ini sebetulnya ya? harus ya? Tapi males, jadi ya udah gimana dong. Oke, jadi yes, finally done. Barusan aku selesai abs dan selesai semua exercise hari ini, special chest. Kita harus tetap semangat, tetap berlatih, dan tetap terus maju untuk bisa lebih fit. Thank you.